belajar dance itu dari tahun 2006, jadi udah sekitar 10 tahunan. Dimulai dari Manado, kita anak street, anak jalan yang latihan di apa namanya, ruko kosong, cuman di jalanan, jadi benar-benar tempat yang apa adanya. Dan kita punya semangat, kita latihan di situ dengan komunitas yang ada, dan kita menyalurkan, kita berekspresi dengan menari, kita berekspresi, kita melakukan sesuatu hal-hal yang positif. Jadi kita dengan komunitas street anak jalanan yang kenalan-kenalan di jalanan, tanya-tanya, ini gimana sih, akhirnya belajar semua. Kebetulan kalau di sini genre yang dibawakan oleh saya sendiri itu breakdance. Jadi lebih ke b-boy, lebih ke power move, lebih ke main-main top rock, up rock, freeze gitu. Pernah kecelakaan, aku patah tangan kiri dan juga gigi patah, bibir juga waktu itu sempat sobek. Tapi dari situlah aku mengambil positifnya bahwa dengan perjuangan ini, dengan pengorbanan ini, bisa lahir dari saat ini Indonesia. Nonton film, terus ngelihat orang, ya kalau zaman dulu siapa belum ada. Waktu itu adanya Yuga Surf waktu itu, yang main si Omarian dan kawan-kawan. Terus ngelihat dance itu tuh kayak keren, dan gimana sih kalau kita kan, kita ini manusia harus ada satu wadah atau satu cara untuk mengekspresikan diri kita. Entah itu kita latihan boxing, kita olahraga berenang, atau olahraga apapun. Nah kalau aku sendiri, aku belajar untuk mengekspresikannya dengan dance.